Selamat datang di Buka Kemas. Kali ini belanja buku bulan Maret. Jadi kita buka kemasnya di awal April. Dan selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman semua. Dan minggu depan kayaknya udah mau lebaran deh. Jadi ini dia belanja buku di bulan Maret. Oke, ini ada. Kali ini ada 4 paket aja. Dan nyampenya beda-beda, jadi kita buka dari yang paling yang paling pertama yang nyampe. Ini ada ratusan buku dari buku impor dari luar negeri. Jadi dapat pouch ternyata. Biasa nggak dapat, tapi kali ini dapat. Kok sebelumnya dapat juga sih. Cuman disimpan di dalam. Ini dijadiin bungkusan. Seperti biasa paketnya kayak gini. Biasanya mantap banget ya. Oke, Bookshiz. Oh ya, dari Bookshiz ini dapat cherry bookmark. Selalu pengalaman yang beda buka kemas Bookshiz tuh. Kali ini mungkin dirobek aja. Oke, ini bukunya Lewis Walsh, judulnya Alien Abduction. Ini buku puisi. Alasan kenapa beli ini soalnya karya Lewis Walsh kayaknya susah ditemuin di internet, dan jadinya harus beli bukunya deh. Dan buku-bukunya juga udah pada sold, udah pada susah dicari. Beruntung ini pas prapesan punya, jadi langsung mesen. Kayaknya mungkin karena e-booknya juga mungkin nggak tahu ya bisa nemu di mana. Cuman kemarin nyari kayak agak susah gitu nyari e-booknya Lewis Walsh. Dan ya mumpung bisa nemu ready stocknya, beli aja Alien Abduction. Udah baca yang Elixir, itu bagus banget, best read di 2023. Dan penasaran sama karya-karya yang lain Alien Abduction kali ini. Semoga ada kesempatan beli buku yang Lewis Walsh yang lain. Semoga ya Lewis Walsh. Oke, ini ini terbitannya independen juga sama UDP, Ugly Duckling Pressy. Ugly Duckling Pressy. Jadi kalian bisa check out, check Ugly Duckling Pressy sih. Buat mungkin apa ya, bacaan-bacaan alternatif or puisi-puisi juga banyak. Oke, kita dapat Gunting Kukus nih. Tokopedia. Dan ini dia buku-bukunya. Dan nyari bukunya ini dia, Ali Akbar Nafis Dermaga 5 Sekoci. Ini kumpulan puisinya. Udah susah juga dicari, beruntung banget dapat. Ini dijualnya kayaknya sampai 50.000. Ini dia Dermaga 5 Sekoci. Mungkin A.A. Nafis lebih terkenal sama kumpulan cerpennya. Jadi penasaran sama karya selain
yang bikin dia terkenal, yaitu pelan puisinya. Oke, terus biar sekalian ongkirnya ambil buku yang lain juga. Ini ada Wildan Yatim. Oh, ini Pergolakan novel, oh roman, menang apa ini? Tahun buku internasional 72 DKI Jakarta. Oh, bukan DKJ ya? Atau enggak tahu deh. Cuman kemarin baca Wildan Yatim yang Jalan Membentang dan menarik sama bukunya. Tertarik sama bukunya. Jadi kebetulan dia jual juga nih Wildan Yatim, pengen baca dan novel juga. Oke. Terus ada PS Ngojo Lembar-Lembar Sejak Lama. Ini kenapa beli ini? Nggak tahu ya kenapa. Oh, pengen cari buku puisi yang lain aja dan nggak tahu juga Sengojo ini siapa. Cuman di sekalian aja kita menemukan penulis-penulis baru gitu. Bukan penulis baru dalam artian muda, tapi karyanya yang baru bisa terpapar. Terus selanjutnya ada paket dari buku Teoterapi. Ini pembeliannya lewat Tokopedia. Ini ada dua buku aja. Ada dapat pembatas sama stiker. Ini ada dua buku. Pertama Pablo Neruda 20 puisi cinta dan satu nyanyian putus asa Pablo Neruda. Ini diterjemahin oleh Saud Situmorang. Jadi pengen baca, bukan lagi pengen baca Pablo Neruda dan karya Saud Situmorang juga. Jadi ini terjemahannya Saud Situmorang. Terus ada juga Neruda yang terjemahan Aan Mansur. Jadi mungkin rencananya bakal dibaca bareng gitu. Entah yang mana duluan. Oke. Itu dia. Dan Aan juga, Aan Mansur adalah penyair yang dikritik Saud Situmorang ya, dalam tulisan esainya di 2023 kayaknya. Oke. Terus ada Afrizal Malna, Tiket Masuk Bioskop Autobiografi. Dan baru tahu juga kalau ada catatan dari Daniel Owen. Nah, si Daniel Owen ini nerjemahin salah satu kumpulan puisi Afrizal Malna jadi dokumen Shredding Museum. Dan hasilnya keren banget. Keren banget. Jiwanya kayak baru gitu, segar. Kerasa beda dari baca karya Afrizal Malna. Jadi Daniel Owen juga the GOAT, greatest of all time. Dan sayangnya kemarin tuh cuman minjem punya teman. Dan semoga bisa dapat diakses lah buku cetak ulangnya, dokumen Shredding Museum dan Afrizal Malna buku barunya. Terus oke, okay, lanjut ke paket selanjutnya. Ini kita buka ya, kita robek aja dulu. Oke, ini paket dari Jogja juga, Pustaka Patria. Ini buku-bukunya Ari Saptaji, trilogi Temanggung. Ini novel kayaknya. Jadi ada 3 novel. Terus ini diterbitin sendiri dan cukup independen juga. Dan ini disaran di
rekomendasi karyanya Ari Sartaji ini terekspos, misalnya saya tuh karena direkomendasiin nyair Michael Johani. Oke, ini dia bukunya. Ada tiga Warrior Ari Sartaji. Ini cakep banget ya desain sampulnya. Apa grafiknya, warnanya, terus keren nih. Terus ada Dalam Rinai Hujan Ari Sartaji, trilogi Temanggung novel kedua. Terus di Magenta sama Biru ya, kayak Magenta Biru agak ungu. Terus ada Temanggung Yogyakarta, Hijau sama Ungu novel ketiga. Oke, jadi Pustaka Patria. Penasaran banget nih, selain baca cuma dari rekomendasi sebenarnya, tapi penasaran. Dan sebenarnya kemarin nemu juga Ari Sartaji Warrior, tapi terbitan Gramedia gitu. Sampulnya beda banget sama yang ini jauh lebih keren, jauh lebih hidup, lebih menarik, cakep dilihat juga, enak dilihat, dan ya nggak tahu kalau secara isi apakah beda atau sama, cuman oke, kita harap isinya sama aja sih, semoga. Oke, penasaran juga novel, dan itu dia buka kemas kali ini, belanja buku di bulan Maret. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buku. Oke, silakan nilai yang kalian lihat, dan selamat bulan puasa, sampai jumpa.